Prof, ini ada kesaksian dari beberapa orang mengenai seseorang bernama Yusril Iza Mahendra, masa-masa sekolah dulu. Berikut ini. Dia tuh udah mulai di SMA itu udah menguasai 3 bahasa gitu ya. Bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Belanda gitu, udah dikuasai. Dan beliau tuh masa sekolah itu paling-paling disiplin. Ya, tidak pernah membuat gaduh. Dan paling senang beliau itu duduknya di depan sekali. Dan kenyataan beliau itu yang paling gemar adalah mata pelajaran PPKN atau Tata Negara. Ani. Dan juga beliau sering berdebat dulu sama gurunya Tata Negara PKN, itu namanya Ibu Sinta Ria Purba. Sampai-sampai guru keluarga negara itu Bu Sinta Ria Purba itu sampai meneteskan air mata atau nangis karena selalu berdebat dengan Pak Yusril kan. Yang dihukum oleh Pak Arjono itu nggak terlupakan pasti buat Pak Yusril sama Bapak kali ya? Kemungkinan nggak terlupakan itu. Benar Pak, Bapak pernah hukum Pak Yusril dulu gara-gara telat datang ini. Pernah? Iya. Kena struknya udah dari tahun 2006. Struk itu Bapak emang susah komunikasi setelah itu? Iya. Itu kesaksian ada sahabat, ada kepala sekolah, dan guru. Iya, betul. Masih hafal semuanya? Masih ingat. Yang terakhir tadi, masih ingat nggak Pak siapa? Oh iya, Pak Parjo namanya. Parjo. Ya. Beliau sedang menderita sakit stroke ya? Iya, sudah stroke. Ada yang ingin disampaikan mungkin ke beliau? Iya, mudah-mudahan beliau cepat sembuh, ya, sehat kembali. Dan sedih juga melihat beliau dalam keadaan sakit. Dan tadi itu yang disebut Ibu Sinta Ria Purba. Sudah lama saya nggak ketemu beliau itu, tapi beliau tinggal di Bangka. Ya. Yang tadi dikatakan Pak Prof sering mendebat beliau sampai nangis gitu. Iya, saya menyesal juga kalau membuat beliau sampai menangis. Mau menyampaikan langsung? Ibu Sinta Ria. Iya. Wah. Kabar. Sangat, Bu. Jadi kapan terakhir ketemu? Iya, tadi saya bilang sudah lama sekali nggak ketemu dengan beliau. Sekarang mau ngobrol apa nih dengan Ibu? Silakan apa yang disampaikan, Prof? Iya. Apa kabar, Pak Sinta? Lama sekali nggak pernah ketemu ini. Berapa tahun kira-kira? Berapa tahun ya? Mungkin masa 30 tahun ada nggak pernah. Berapa? Kita 30 tahun ada nggak pernah ketemu. Oh. Iya. Oke. Okay. Pak Yusril sehat ya. Ibu sehat juga. Ya gini lah, sudah iya. Tua. Ibu, betul ya Bu ya? Ini murid yang sering mendebat Ibu, sampai Ibu nangis. Benar. Kenapa Bu sampai ya debatnya soal apa? Dan kemudian ya. Kenapa Ibu sampai nangis? Macam-macam perjalanannya. Contohnya Bu? Contohnya dia bertanya soal pengamalan ketuhanan yang Maha Esa. Waktu itu saya hanya menjawab, yang kita persoalkan bukan Tuhan tetapi pengamalannya, saya bilang. Jadi dia bersuara terus, lebih terserah kaulah, aku bilang sambil nangis. Terakhirnya ada terserah kaulah begitu. Ya terserah kaulah. Iya. Emang gitu kebiasaannya, Prof. Yusri ya, ingin memang. Selalu ingin. Ibu Sinta ini mengajar saya dari SMP sampai ke SMA, masih beliau juga mengajar. Mata pelajaran yang sama, ada kakak saya yang paling tua yang sudah meninggal, Pak Yuslim namanya, itu sahabat dengan beliau ini. Saya dengan beliau ini belajar banyak tentang kewarganegaraan. Pada saat itu pernah panggilnya Ibu Yusril aja waktu itu. Iya. Iya. Datang ke rumah Ibu pada saat SMP. Ya. Ini hanya untuk menanyakan cara memberhentikan bupati. Betul. Datang ke rumah Bagaimana Ibu. Bagaimana cara memberhentikan bupati? Kan? Waktu itu kalau tidak salah, Yusril, maaf. Pak Yusril. Udah menteri jadi Pak Yusril sekarang. Baru kelas 2 SMP. Jadi saya katakan, belum waktunya kau berpikir begitu.
tunggulah kalau kau nanti sudah jadi manusia benar-benar, kau memberhentikan kebiasaan. Bu, kalau di kelas ini duduknya di mana, Bu? Di depan. Di depan? Terus? Duduknya begini. Oke. Okay. Memperhatikan gitu. Gak bisa, kau deh. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Ini ibu ngobrol dengan Prof. Yusril begitu. Jadi ada maaf-maaf gimana tuh? Abis sekarang sudah bapak sih. Sudah bapak. Bu, murid yang dulu sering mendebat ibu, sampai katanya tadi ada beberapa kesaksian sampai nangis gitu. Ya. Ini sekarang sudah ya seperti ini gitu. Udah hebat ya Pak ya. Ketua juga Bu. Apa Bu, mungkin kan kebanggaan seorang guru gitu ya Bu ya? Iya benar. Saya terkesan bangga memang sama bekas anak didik ini. Yaitu baik, tidak pernah berkelahi, tidak pernah bertengkar. Cerdas. Suka berdebat aja. Berdebat saja. Cerdas, pintar. Oke. Okay. Pandai bahasa Cina. Laksamana Cheng Ho juga. Ini apa karena inspirasinya dari Ibu Sinta Ria menjadi ahli hukum tata negara? Iya, banyak sekali pengaruh beliau. Waktu masih kecil itu saya tertarik dengan perkembangan ketatanegaraan. Selain beliau, waktu saya masih waktu SMA juga ada Pak Agus Bakhtiar ya, sudah almarhum. Jadi banyak hal-hal yang beliau ajarkan kepada saya tentang kewarganegaraan dan membuat saya tertarik. Jadi belum lama ini saya ke Malang, saya ketemu Ibu Soekarti, ya, guru saya waktu SMP, tapi guru matematik. Jadi saya bilang, saya ini murid paling bodoh sama ibu ini, karena paling saya tidak mampu matematik. Banyak di antara guru-guru saya yang banyak sekali jasanya kepada saya dari kecil, itu satu demi satu sudah berpulang ya. Tapi ya, yang masih ada Ibu Soekarti, Ibu Sinta ini, kita mendoakan semoga beliau sehat walafiat panjang umur gitu. Amin. Bu, harapan dari seorang guru untuk Pak Yusril? Ya, saya harapkan dan saya doakan semua murid saya jadi orang yang baik di Indonesia, jadi warga negara yang jujur. Karena saya pernah juga saya mengatakan di kelas mereka, kalau kalian ada yang korupsi, nanti ku cekek kalian. Itu. Saya ucapkan terima kasih Ibu sudah hadir, kakak-kakak juga sudah hadir, terima kasih Anda semua juga sudah hadir di sini, terima kasih. Ini semuanya dari teman-teman dekatnya Prof. Yusril ya, terima kasih untuk semuanya dan kita jumpa pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain, sampai jumpa. Terima kasih Prof.